Biarkan dia. Kita borak-borak kita je. Familia, thank you. Thank you so much, Reggie. Nanti jadi suku betul? Biarkan. Awak tu depan mata tu dah ada. Sian si Azuma tu. Awak ni macam abaikan cinta dia tiba. Dia kena bully. Macam abaikan cerita dia. Ni, dengar lagu untuk korang. Lagu untuk Mas Nah dengan Kazumas. Kazumas. Sudah. Saya dah di Andy dah. Rendai dia nak kacau kita, guys. Sounds good, yeah. That is a Malaysian song. Ah, dah cut. Cepatlah Bobby. We are really good. Thank you so much. Saya 2-3 kali dah tengok biskut ni geram. Makan je lah eh. Tiba-tiba lain lah eh. Jomlah sahur. Sahur mana? Sahur kat mana? Aku macam craving nak makan tu dah, Bobby. Chicken chop lagi. Oh my god. Tapi kena ajak Kiki ni. Sebab dia boleh drive.
Rumah kau kau masak kan? Mana dia kau masak? Aku tak masak ni. Chicken chop lagi sedap dekat Zida chicken chop tu. Ya Allah, craving, 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 craving. Kalau craving macam ni macam mana ni? Sedap tu kuah dia ha. Sedap, saya craving lagi. Padahal boleh pergi makan kemarin, craving lagi. Aku Tom Yang tu dah 7 tahun tau tunggu, tak kisah ke Tom Yang mana bau. Tom Yang mana? Tom Yang kat mana ya? Aku lupa lah. Oh, Tom Yang mak kau. Kau buat lama siap. Mak aku tak masak Tom Yang tu sekarang. Nanti nanti aku suruh aktif suruh dia buat. Dia kena pujuk-pujuk dulu ni ha. Kalau nak suruh masak dia kena pujuk-pujuk dia dulu ha. Belanja-belanja dia shopping-shopping dulu ha. Oh dia macam senang kalau saya minta. Ya mam, ma, nak shopping apa hari ni? Jomlah, orang belanja. Dia ambil baju, kasut semua. Di balik berbodik. Masuk mau masalah ni boleh tak macam tu? Baru dia okey. Kalau tak pujuk-pujuk nanti ah. Oh, tak kuasa aku. Bro je. Ketiduran lah, tidur. Soalnya penat bang, hari-hari masak bang. Yelah, masak penat. Tapi kan masak, Sofi tahulah. Nampak lagi story dia. Ya kan Afi cakap biasa seru. Dari umur 14 tahun sampai 24 tak dapat-dapat. Oh kata lah si Bubi. Kita hari kan dah dapat rojak. Dia tukar lah sama rojak tu bos. Rendangnya sekali. Hey, thank you Kak Kak Diana Tra Tira, terima kasih. Lisa balik shopping mak. Penat terus tak. Santai ya bang, santai aja. Kita hari ni tak ada ngapa-ngapain. Tapi pun dah nak end live dah ni. Sama tapi dah sepet dah. Sedap dia masak. Kau belum rasa lagi aku masak Bobby. Tapi kalau kau makan masakan aku, aku letak racun. Masih betul awal senang lepas ni aku buat dia. Ayolah Bobby, jom PUBG. Kau tak tengok rumah baru aku ke Bobby? Rumah aku dah ada bumbung tau. Ha, tengok rumah aku dekat PUBG tu dah ada bumbung tau. Pam pam pam.
Abel sudah nyanyi berbumbung ke atas sana. Bukan. Nak tengok hebat sangat ke? Bila tengok? Semalam nak on. Ini mana info saya? Oh, info saya lagi satu betul tak mana. Kapan pindah bang? Undang para merpati dong. Ah. Oh, pindah rumah. Ya Allah, kak nak undang para merpati. Mampus. Ramai kak kena buat majlis terus. Ah, kalau aku undang para merpati datang, kena buat majlis, kena buat acara terus. Ah, acara kesyukuran terus. Pindah mana pula? Pindahlah ke rumah. Kalau tak nak kawan dengan aku, aku pindahlah. Aku ni pindah tempat baru, saya kawan baru. Sebab kawan-kawan lama semua tak nak kawan dengan aku dah. Lagi di sini. Mana tahu aku duduk pindah tempat baru tu jumpa Kazuma 2 ke? Haa, macam tu kan. Kazuma 2. Tapi dia baik kan. Selalu belanja shopping, belanja makan, bagi apa? Gift. Dia suka bayar dia. Saya kata Lopez tu belum lagi lah. Tahun hujung tahun kot, tak pun tahun depan, tahun baru. Hujung tahun kot. Sepatutnya aku pindah bulan 6 ni. 4, 5, 6. Sepatutnya lah bulan 6 ni aku pindah. Tapi aku rasa tak macam rushing lah. Bulan tahun, hujung tahun ataupun tahun baru. Saya ingat dahi saya luas tadi. Kejut juga saya. Lebih tak luas. Silap macam tu kan. Dahi saya luas ke? Oh tak. Sudu alum besi berat. Eh, sudu besi banyak tau. Ada sudu emas, sudu silver. Eh bun, Bun Aizah, Aizah tadi tak panggil saya. Orang nak jumpa ni. Nak minta duit raya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terlupa. Itu lagu. Itu lagu. Habis raya tahun ni tema apa? Saya tema urin. Warna urin. Bukannya itu bun. Yang betul-betul bun. Cakap pergi event tu tadi. Nampak tak? Borak-borak-borak dah 4 jam dah saya live. Lagi 8 minit. 4 jam. Saya cukup 4 jam saya off eh guys. Alhamdulillah. On the way 9 jam kata mamak. Janganlah. Saya tak terlarut dah ni. Tak, tapi kalau ada lion okey. Aku tahu duit raya untuk aku ada tahun-tahun ni. Aku pun tahun ni nak collect duit raya. Bobby, tahun lepas aku banyak bagi duit raya. So tahun ni aku nak collect beli. Lepas tu tahun lagi satu baru aku bagi lagi. Saya masih di hutan bang, lain dah tidur. Dan rambut dah rapi kan ganteng. Ganti-ganti pula, ganti-ganti lah. Yang mata saya dah merah bau. Saya memang lepas pukul 1:12 yang mata saya akan merah. Saya memang apa nama orang panggil alergi. Ya memang macam tu. So memang benda ni tak pelik memang hari-hari macam tu.
lepas dia pukul 12. Ha, kadang-kadang awal-awal lah, tapi selalunya lah lepas pukul 12 mata saya akan merah. Sekalian sahur le. Sahur apa tu Kak Ina? Saya tak masak lagi Kak Ina. Saya masih kenyang lagi. Tapi saya ingat macam nak, semalam saya beli Maggi. Saya ingat macam nak makan Maggi. Sudah lama tak makan Maggi. Sebulan, dua bulan aku tak makan Maggi. Saya macam craving nak makan Maggi. Rendang ada tu. Rendang daging ada. Ikan dori tu, sedapnya ikan dori. Tapi saya craving nak makan Maggi. Amari pencerita tak drill lagi. Amari tak drill lagi. Besok tak boleh drill, besok hari Sabtu. Eh, boleh lah, besok setengah hari je kan. Besok lah saya drill 10 pagi je. Tiba pun 10 pagi pukul tengah hari. Akak baru siap masak ayam goreng. Kak Ina, hantarlah sikit Kak Ina. Tak apa, saya dah tolong makan Ina lah. Saya tolong makan Ina lah. Kena ada masa drill ke? Ahad tak boleh drill. Sabtu setengah hari je sampai tengah hari. Lepas tengah hari tu tak boleh drill. Isnin sampai Jumaat boleh drill. Meh datang Yompen. Yompen kat mana? Penang ke? Penang ke Kak Ina? Macam waktu bekerja je. Iya. Kondo memang macam tu. Dia strict sikit. Dia ada macam nak ambil angkat-angkat barang pun tak boleh. Cakap dia dah beli peti ais kan. Beli peti ais. Mana suruh dia hantar. Hari Ahad mana boleh suruh dia hantar. Hari Sabtu pun tak boleh. Hari Isnin. Isnin pun boleh hantar. Johor. Oh, betul Ahad. Kenapa host tak tahu kat Johor kita dua mama tahu kat Johor? Report juga ya. Ya, report. Memang report banget. Tapi inilah. Apa? Aman lah. Soalnya enggak ada gangguan, enggak ada bisik-bisik. Bisik-bisik pula. Bersik-bisik. Aman lah. Jadi tu kita sudah tahu hari Sabtu sama Ahad tu hari Ahad paling nyaman sekali. Sebab hari Ahad tu memang enggak ada bunyi apa-apa, bising semua enggak ada. Sebab mereka jaga keamanan di sini kerana hari Ahad tu adalah hari cuti. Mereka lagi istirahat. Jadi hari Ahad tu tidak boleh ngapa-ngapain di sini. Hari Sabtu tu separuh hari. Aman untuk orang bekerja ya. Cuba rumah ai. Takkanlah saya nak pergi sahur tu. Sekejap, kalau saya terbang ni pukul 3, pukul 4 sampai makan-makan-makan, pukul 5 terbang balik KL. Terbang pergi Johor, ambil Grab pergi rumah Kak Ina. Makan-makan-makan-makan. Lepas tu pergi airport balik, terbang balik KL balik. Boleh juga tu. Demi ayam goreng. Jauh. Jauh. JBO dulu host. Oish, Chobi baju raya ke? Choi, Chobi baju raya dekat JBO. Bang, belum ngantuk? Ngantuk dah Kak Indul. Udah ngantuk ni. Lagi ngobrol-ngobrol lah. Cukupkan masa ini. Cukupin masa. Kerana masa yang lepas jangan dikenang. Azik. Masa yang lalu jangan dikenang. Masa diingat mulu. Macam tu. Masa yang lalu jangan dikenang. Masa ingat mulu. Macam tu.
Ingatlah abang masa kecil-kecil. Mesti craving nak makan mini kari lah. Habis malas nak buat. Ayo, siapa mantan terindahnya abang? Mantan terindah? Enggak ada yang indah kak kalau udah jadi mantan. Yang indah tuh kalau waktunya couple, yang udah jadi mantan indahnya apa? Semuanya jadi sampah. Ayu tak iya ya, amsu tak iya. Semuanya jadi sampah kalau udah mantan tuh. Karena salah mencintai jodoh orang aja tuh. Ya, yeah, I can see. Yo, I'm so tired. Cause today I go to work and I just come back and then I'm doing a streaming. But it's okay. This is my routine. So I just enjoy my life. For real, yeah. A little bit my energy a little bit down. Tapi mantan akak sekarang jadi kawan baik akak, kawan baik suami akak. Serius lah kau. Masih saya ni kat Ina. Macam buat betul-betul macam tu je lah kan. Okay. Serius lah kat Ina. Betul-betul macam tu don lepak-lepak macam ni kat Ina macam. Macam tu tak? Kalau macam diorang tengah lepak-lepak kan. Kat Ina macam. Apalah dia kawan dengan suami aku macam tu kan. Takdelah kalau macam setengah orang like mature thinking kan, dia macam tak ada jodoh dengan dia macam tu lah kan. Saya tak leo. Tu lah. Jom kita kumpul cerita mata kat Ina. Hey, akak pun terkejut masa pergi event club pada hand ni. Mantan pun ada tapi masing-masing dah kahwin. Oh, okay. Masing-masing dah kahwin. Okay, dah kahwin tu. Okay, faham lah. Faham lah. Kalau belum lagi parah. Ada sekali lirik mata tak kak? Kak Siti. Dah kahwin. Udah nikahan masing-masing tu. Apa first impression mantan akak tu bila jumpa? Netizen sangat soalan. Udah move on, gak ada rasa apa. Kalau saya pasti ada lirik. I wish Bang Alo tak jadi begini lah. Pergi Thailand lah. Nantilah Abang Alung pergi Thailand, Abang Alung bagi tahu Awis. Tapi Awis kena bawa Abang Alung jalan-jalan lah kat Thailand. Alah tak apa, next now. Okay. Boleh ajak. Kamu tinggal dekat Thailand berapa tahun ni? Ajak ke Indo je. Dia dengan family dia. Bocil ni 4 tahun tu.
Dia ada orang Thailand ni. Sorry kak. Tak pun kak apa ni. Oh, ni lah in sunat. Sunat belum. Macam tu. Akak bagi tahu lah kena ada dulu okey lepas tu buat muka kerek. Aduh, gravingnya nak makan Maggi. Tapi jangan ngantuk. Bersama menikmati hari raya. Bateri phone tak ada ni. Bobek-bobek bateri. Yes. Pasti dah boleh end live dah. Yes. Kalau muka saya macam ni nak kawan tak? Tak nak sedar. Inilah power bank tu. Tapi bateri dah habis. Power bank lagi satu kita dah bagi one. And carry Poban endorse. Poban endorse. Saya dapat yang kemarin Poban ni. Mahal ni. Anchor. Alhamdulillah rezeki kan. Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Syukur orang. Nampak tak? Allah bagi rezeki. Bila orang baik, bila kita sayang orang, orang sayang kita, Allah sayang kita. Nampak tak? Nampak tak? Ya? Masya Allah. Luar biasa. Bila kita sayang orang, orang sayang kita, kita sayang orang balik. Lepas tu, tak jadi apa-apa. Nampak long? Nampak kan? Nampak. Alhamdulillah. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Kita semua beraya awal-awal, semua pakai baju Melayu. Sing! Saya gigi pun tak ganti baju. Balik-balik terus stream kak. Dia bagi apa ya? Si Kuku ni. Aduh, penat Hafiz kak. Untuk melayan dengan Kuku. Tak tahu juga apa yang dia bagi. Selamat Hari Raya, Dato' Siti. Selamat Ah, campuran.